Yo, what's up guys? Baik lagi sama gue Sakrai. Welcome back di Digimon Master Online on Steam. Dude, yay! Baik lagi sama gue Sakrai. Okay, guys. Jadi kali ini gue mau scan box dari Datamon. Ada, gue udah punya Datamon normal sama boxnya Datamon Hero. Jadi di sini gue mau nyari atribut piramid karena gue belum punya atribut piramid. Jadi gue kumpulin box-box Datamon Hero dan Datamon normal. Oke, guys, jadi kita langsung aja scan-scanin ya. Oke, pertama itu scanin dulu deh. Gue punya 250 box, jadi kita langsung scan aja ya. Dapat apa? Semoga dapat piramid banyak ya. Soalnya gue belum punya atribut piramid, jadi gue cari atribut piramid. Oke, jadi gue udah kumpulin. Ini 250, ini 100. Nah, lumayan lama gue kumpulinnya. Soalnya juga jarang-jarang, jadinya lama. Oke, kita tunggu aja dapet nggak ya. Lama nih kayaknya nih. Oh iya, oke guys. Jadi yang mau masuk guild itu sekarang udah penuh ya. Jadi udah ditutup. Oke. Buat yang belum join, gak usah berkecil hati. Kalian bisa join ke guild orang. Wih, dapat satu. Dapat satu piramid attribute box. Lumayan. Yeay! Oke, guys, jadi dari 250 box normal, Datamon normal, gua cuman dapet 5 atribut box piramid, ya. Jadi dari sekian banyak cuman dapet 5. Allahu Akbar. Oke, kita targetnya piramid box aja ya. Nggak usah ini chicken, nggak usah dihitung, biarin aja. Gue cuma butuh piramid atribut boxnya. Oke, jadi kita lanjut ke Datamon Hero. Gue berharap bisa dapat blue device. Oke, guys, kita lanjut ke Datamon Hero. Kita scan. Oke, kita lihat scan dapat apa. Bismillahirrahim. Nah, mana nih? Ayo dong, blue device, mana blue device-nya? Hey, atribut box-nya aja nggak dapet loh. blue device, mana blue device-nya dong? Ayo dong, blue device. Eh, dapat backup disk. Blue device. Ayo, blue device. Come on, dude. Blue device, dude. OMG. Jadi kalian bisa dapat blue device di Datamon Heart atau Hero. Sama aja ya, Heart Hero. Sama-sama susah. Hey, look at that, nggak dapat. Itu atribut piramidnya aja nggak dapat lah, anjir.
udah dapat shining knuckle. Blue device dong. Allah. Belum dapat apa mah? Atribut piramid mana? Oke, kayaknya nggak bakal dapat blue device. Dapatnya begituan semua, makanan semua. Oke, guys sih, terakhirnya dapat gini. Oke, guys, jadi dari 100 Datamon Hero, gue cuman dapat piramid atribut box 2 doang. Oke, 2 doang. 2 doang. What the fuck? Oke, nggak apa-apa. Jadi itu aja. Dan dapatnya. Jadi gue dapat ini juga, shining knuckle Datamon. Ini nih kan apa mau nama sama bank up dish. Jadi yang gua pakai ini doang paling sama ini. Ini enggak tahu deh dipakai apa enggak. Oke, guys. Jadi kita scan data box apa atributnya sekalian ya. Kita dapat apa? Oke. Twing dapat attack HP. HP lagi. DS. Oh my god, DS 2, attack 1, DS 2, HP 2. Oke, guys. Terus gue yang ini kita scan. DS lagi. What the fuck, dude? Kenapa DS? Kenapa DS? Kenapa DS? Oke, guys, jadi itu aja. Ah iya, gue juga mau lihat dapat apa ya. Ini di oh iya, di scan di sana. Oke, guys, jadi itu aja yang gue mau sampaikan di video ini. Jadi kita buka scan aja boxnya. Jadi kalian tahu ya kan dapat apa aja. Jadi kalian yang punya blue device semoga beruntung dengan blue device-nya. Oke, guys, thank you for watching this video. Jangan lupa di like dan subscribe channel gua dan di share video ini. Oke, okay? Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.